Dimulai yuk kelasnya yuk. Aduh. Ayo semua. Ya, elah. Masuk jam berapa ini? Bader buat bocah-bocah dah. Jam segini belum pada masuk. Mana lagi udah buset. Pagi Mas Rey. Gak semangat kayak biasanya. Tadi udah semangat ya telat. Kelas telat nih pada nih. Kelas masih kosong tadi, suara SMP bergema pas nyapa. Ih, lebay am. Tau, emang kelas kita goa. Goa, goa apa yang pelit? Jah, bisa gak? Gak tau. Goa sempit? Gak tau lah mas, gak kepikiran saya. Emang goa apa? Goa, goa, elu, elu. Jah. Tandaan bapak-bapak banget nih kayak begini nih. Gue juga punya nih. Pantai-pantai apa yang ragu-ragu? Oke, kita langsung aja masuk ke pelajaran hari ini ya. Tentang dampak kerusakan alam bagi lingkungan. Kesel. Mas, saya lagi kasih tebakan tadi. Oke. Dalam dampak kerusakan alam, antara lain adalah banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan. Tapi di luar... Bentar. Nih... Ada murid mau masuk kelas siapa ya? Rasta kali ya? Siapa? Hah? Enggak, Rasta tadi izin sebentar mas, ada keperluan mendadak katanya. Tahu nih ada yang ketok-ketok. Lagian, kalau Rasta kan tinggal masuk aja mas. Hah? Iya sih. Gak perlu ketok-ketok, gak perlu approval. Coba, saya terima dulu kali ya? Ya udah. Mas, siapa nih? Yo, mas! Mas Rey! Hai mas Rey! Siapa? Tuh, imut temen lo nih pasti. Ya kok banget gue punya temen kayak itu. Gak kenal. Ini mata-mata kampus Rusia nih. Ya, kamu siapa? Siapa? Ya, halo. Iya mas. Saya mas. Ya. Saya. Maaf, siapa ya? Masa mas gak inget sih? Selebgram. Yang paling hype lah. Jarang-jarang loh mas saya mau masuk ke kelas-kelas umum kayak gini. Biasanya itu saya kelas-kelas internasional lah. Internasional? Bandara kali ya? Banyak orang. Banyak yang mondar-mandir. Net TV kali ya, kelas internasional ya? Ya siapa-siapa bisa di Binatu, coba. Mas, salah mas. Bantu. Kalau Binatu mah pembokat dong. Membantu. Oh iya, sar. Enggak Mas Rey, jadi gini. Saya pengen ngajak Mas Rey untuk join bisnis saya nih. Nah, kalau yang di sini mau ikut nih yang lain-lain boleh tuh. Oh, ini siapa? Ini yang waktu itu sering izin nih di kelas saya nih. Bilangnya pengen kencing tapi lama banget enggak balik-balik. Siapa namanya coba? Roma Mas, Roma. Roma Hip Hop. Roma Hip Hop. Iya. Mas inget yang kira-kira aja nih prestasi saya dong, tolong diinget. Iya, biskuit kali Roma ya. Iya. Kenalin ini Roma semua, kenalin teman-teman. Ayo. Halo. Oh iya. Gua tahu nih nama panjang nih orang nih, Roma. Syamut. Ramadan tiba. Hai. Bener. Otak pincang. Jangan sotoy lu. Jayus lu akan lu sumpah. Lu kalau masih pada pakai baju-baju, sorry nih, baju-baju KW, mendingan lu enggak usah ngetawain gua dah. Selim banget. Kalau baju kayak gue boleh nggak? Boleh. Kalau kayak kamu pakai bikini motif tiger pun kayaknya masih oke lah. Ayo, gue udah siap nih ngatain lo lagi. Wah, baju yang sekarang nggak KW, Mut? Agak. Merek kapan? Asli, Dagadu. Udah Dagadu tapi kayaknya KW deh, Mut. Kagak, udah asli pokoknya. Niat amat sih Mut, mau ngatain aja pakai berganti baju. Udah jangan pada ribut gini apa sih? Ini lagi, udah, pisahin aja. Mas, udah. Mas, gimana nih mas? Woi, mas, gimana nih ajakan bisnis saya nih? Enggak, emang nih datang-datang kagak pakai assalamualaikum, kagak copot sendal, pakai ngajak bisnis. Apa sih bisnis apa sih? Jadi sekarang saya punya bisnis nih mas. Ini mah kalau dilihat-lihat nih mas. Dari tampangnya nih,
pasti bisnis ilegal nih, tampangnya kriminal gini. Iya mas, gak usah pake dilihat-lihat juga udah begitu. Generasi hip hop bro, begini. Lu kalau, aduh, kalau lu belum jadi anak indie ya, diem deh mendingan. Topi lu aja kelihatan tuh, KW tuh topi lu tuh. Anjing, gua tahu tuh belinya tuh pasti tuh. Di marketplace tuh, 13.000 tuh paling, KW tuh. Fix. Enak aja lo ya, 12.5. Malah berantem sama Ajay. Dan cerewet. Pisahin. Saya suruh pisahin. Iya, ya pisahin. Tolong dong semua. Ini jaga emosinya. Lagi bulan puasa, tolong bersabar. Lagian dia, Mas. Nyolot. Jadi gini. Apa sih emang bisnisnya, Roma? Jadi, saya sama teman-teman influencer yang lain nih, Mas. Punya brand. Jadi brand sepatu gitu, Mas. Nah, brand sepatu. Ini? Itu brand. Bukan. Oh, ada ya. Iya. Brand sepatu Kempos namanya. Mungkin Mas Rey paling pernah dengar tuh. Sepatu apa pupuk? Ya, Kompos, Mas. Kompos. Oh. Kagak mas, ini jangan salah mas, ini sepatu Kempos, harga retailnya udah selangit mas. Jadi kalau misalnya mas beli harga retail, itu bisa dijual lagi dengan harga yang lebih tinggi. Menjanjikan banget lah, ini pokoknya oke deh mas. Menarik sih, ngomong. Emang harga outfit lu berapa? Si anjing. Bro, sorry nih ya. Gua, baju gua, bukan thrifting nih, bukan. Lokal brand apa itu lokal brand? Anjing. Gua pakai baju harus brand luar, Amerika, US, UK, UK dan US, bro. Oke, off-white 10 juta. Iya. Ngerti lu? Gila. Ya, UK-nya paling itu utang kayu. Ya. Celana berapa? Celana. Celana gua jujur, celana gua ini Gucci nih. Harganya ya, sorry nih. 15 juta. Jadi lu sebulan, bro. 2 bulan mungkin. Bisa DP Agia ya. Gila. Paling palsu tuh, Mas. Setuju. Yang punya barang asli kan cuma uya-kuya. Peniti banci. Gua kasih tahu nih ya. Lu jangan sotoy gitu. Jadi maksud gua gini, gue dari atas sampai bawah tuh enggak bisa tuh kalau enggak branded. Oke? Kalau lu masih pakai sempak yang beli di Indomaret, mendingan lu diem. Lagian ya, gue kasih tahu ya, gue juga nggak beli, minjem. Gue balikin lagi ke Indomaretnya. Bener-bener, beli baju kok mahal-mahal banget sih. Kalau di total-total bisa DP mobil. Ngeluarin duit banyak-banyak, baju seharga, bisa jalan-jalan ke luar negeri. Ya, it's me. Kalau nggak pakai branded gimana ya? Aku kayak nggak biasa gitu. Ini kalau si anjing aja ini, mukanya nih, ada bandrolnya di sini nih. Gue bayarin. Udah. Tapi gak nyangka loh saya Roma lo. Gratis gue. Dari dulu yang jarang masuk kelas, sekarang bisa sukses gini. Gila kamu ya. It's me. Inilah mas, hasil kerja keras selama ini. Disiplin. Gak kayak mereka-mereka ini nih yang ada di kelas ini. Paling setiap hari nongkrongnya kerja cekung kopi. Nih, mas. Jadi udahlah mas, gak usah pikirin mereka. Jadi gini mas. Kali aja nih, mas kan udah ngeliat nih sepatunya juga, mungkin mas bisa lihat di websitenya. Kali aja nih, mas mau nyuntikin dana gitu. Lo jual kerudung gak pakai peniti gak? Ada put, model kerudung ikat mati. Kocok loh. Menarik sih ini. Ada Rasta. Ras, kenalin. Pernah liat dah. Enggak, mas, bentar. Kayak pernah liat tapi di mana ya? Enggak. Gak pernah gua. Gak pernah ngeliat lu gua. Jauh. Ah lo, bukannya Topan lo ya? Anaknya Bang Dudung. Itu yang jualan peci di Masjid Atin, bener lo dicariin bego lo sama bapak lo. Bukan gua tuh. Lo kesini pasti bohong-bohongin anak-anak ini kan. Jangan mau bego lo bohongin sama dia, sumpah. Gua telepon bapak lo sekarang ya. Bang, jangan mah, ampun. Gayanya selangit ya? Gaya selangit, asli. Gayanya hype. Akhlaknya bis. BPJS itu bener.
Apaan? BPJS, apaan tuh? Iya, budget pro shop, Jawa Supreme. Ya!